Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono serta Ibu Ani Yudhoyono menghadiri upacara serah terima jabatan putra pertamanya. Mayor Infanteri Agus Harimurti Yudhoyono resmi menjabat sebagai Komandan Yonif Mekanis 203 Arya Kemuning. Putra pertama Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Mayor Infanteri Agus Harimurti Yudhoyono resmi menempati jabatan baru sebagai Komandan Yonif Mekanis 203 Arya Kemuning Tangerang Banten. Sabtu siang, upacara serah terima jabatan Komandan Yonif Mekanis 203 dihadiri Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono serta Ibu Ani Yudhoyono selaku orang tua Komandan Yonif 203 Pengaman Ibu Kota yang baru. Agus menjadi Komandan Batalion. Sebagai orang tua, saya tentu mendoakan agar dia bisa menjalankan tugas dengan baik. Sebagai seorang militer, seorang perwira, karena pengabdian militer kepada negara harus baik. Mayor Infanteri Agus Harimurti Yudhoyono menggantikan Letnan Kolonel Infanteri Slamet Suprianto yang akan menjabat Komandan Doktrin dan Pendidikan Pelatihan Tempur Rindam Jaya Bogor, Jawa Barat. Arya Kemuning merupakan pasukan elit yang berada di lingkungan Kodam Jaya. Pertama-tama bersyukur tentunya mendapatkan kepercayaan untuk memimpin Batalion Infanteri Mekanis 203 Arya Kemuning ya, di bawah jajaran BQ1 Jaya Sakti Kodam Jaya yang tentu penuh dengan tantangan, tapi sekali lagi perlu saya syukuri dan tentu saya ingin bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Komandan Batalion sebelumnya. Acara ditutup dengan simulasi tempur jarak dekat yang diperankan oleh sejumlah prajurit TNI dari Yonif Mekanis 203 Arya Kemuning. Andreanus melaporkan untuk NET.